Semalaman diriku. Seakan musim, timbul beberapa artis yang berasal dari Kuala Kubu Baru, Selangor, menjengah ke pasaran industri seni terbaru. Nama Iqmal Haziq pula mula diperkatakan. Namun yang tidak enaknya, suara Iqmal dikatakan seakan sama dengan penyanyi yang juga berasal dari Kuala Kubu Baru, iaitu Aiman Tino. Iqmal Haziq, mungkin nama you di dalam industri tidak berapa kuat orang kata, tetapi di laman sosial agak mengejutkan bagi saya. Tontonan lagu you di YouTube setakat ini mencecah 1.3 juta. Apa yang menyebabkan penerimaan you sangat baik di kalangan mungkin anak-anak muda di luar sana? Mungkin sebab lagu ni sedap. Lagipun lagu ni sedih lah, mengisahkan pasal ibu kan. Tapi kebanyakannya orang cakap lagu ni pasal cinta, padahal lagu ni sebenarnya pasal ibu. Satu fakta menarik yang saya tahu sebentar tadi, Iqmal juga sebenarnya berasal daripada KKB, Kuala Kubu Baru, sama dengan Project The Band, Aiman Tino. Adakah orang cakap ini satu musim bakat-bakat timbul daripada Kuala Kubu Baru, atau bagaimana Iqmal? Mungkin lah, makin lama makin banyak lah bakat-bakat dia. Angah pun dah naik, Aiman Tino dah naik, saya nak cuba juga. Dah lah, sama berasal daripada Kuala Kubu Baru. Ada yang memberi pendapat bahawa suara Iqmal sama macam Aiman Tino. You pernah terdengar atau tidak? Memang Aiman Tino mungkin suara pernah matang kot. Suara-suara macam suara kecil kan. Tapi bagi Mal, suara Aiman Tino dia lagi kecil daripada Mal. Mal serak. Lagipun memang ramai cakap suara Mal macam Aiman Tino. Pelik itu suara Mal lah, Aiman lah. Mereka lain. Suara Iqmal disamakan dengan seorang artis yang dah well known pun berbangga, ataupun sebenarnya you tak suka pun disamakan dengan mana-mana lagi penyanyi lain? Mal suka suara sendiri, tak nak sama-samakan dengan orang lain. Aiman Tino tak nak sama. Sama atau tidak, anda sendiri yang tentukan. Dan pastinya rezeki itu datang dari Yang Maha Esa. Jangan lupa subscribe.